Nah, ini dia portal pirnya, teman-teman. Benar dugaan saya. Ternyata memang portal pir ini di interchange Tol Kopo. Sebentar ya, teman-teman, sebentar saja. Saya mau menampakkan wajah dulu biar channel ini kelihatan ada tuan rumahnya. Tuan rumahnya Mr. Dada Nandar. Jangan Mr., Mang Dada Nandar aja lah. Nah, sekarang saya lagi di Kopo memantau progres proyek kereta cepat yang ada di samping Niko Mall. Pokoknya di sini sudah 100% pilar-pilarnya selesai. Bahkan girder selanjutnya yang ke-8 sudah dipasang hari Selasa kemarin, tanggal 28 Juli 2020. Sekarang hari Rabu pagi, tanggal 29 Juli 2020. Oke, pantau terus channel YouTube Mang Dada Nandar. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum. Lanjut. Nah, dimulai dari launcher itu yang sudah terpasang 8 girder. Ini deretan pilar di Kopo ke arah barat, ke arah Niko Mall, dan seterusnya ke arah dekat Tol Kopo sana. Saya akan pantau sampai sana biar teman-teman tahu. Nah, itu Niko Mall. Oke, ikuti terus videonya. Ini saya semakin ke arah barat, hampir ke samping Niko Mall, dan ini girder ke arah barat. Wow, keren sekali ya. Atasnya rata gitu, men. Mantap. Oke, kita terus lihat ke arah barat, teman-teman. Niko Mall. Nah, ini saya tepat sekarang berada di samping Niko Mall. Ini deretan pilarnya ke arah barat sampai nyebrang jalan sana. Cetar pokoknya mah. Hidup infrastruktur Indonesia. Indonesia akan memiliki kereta cepat pertama di ASEAN. Mantap pokoknya mah. Oke, teman-teman, tuh pilarnya tuh sudah banyak sampai ke arah jalan tol Kopo. Keren lah pokoknya mah infrastruktur Indonesia. Ya, ini saya semakin ke barat. Tuh di depan jalan raya. Pilarnya ke sana, nyebrang jalan. Nah, teman-teman, ini sudah di pinggir jalan. Nah, ini Niko Mall bagian depan. Ini loh, teman-teman. Ini loh, teman-teman, yang saya salut itu. Begitu nyebrang jalan, kok ukuran jarak dari pilar ke pilar ini bisa sama ya, bisa pas gitu. Jadi di sini tidak memerlukan lagi special bridge, apalagi long span bridge. Jadi ukurannya di sini jarak dari ujung jalan sana sampai jarak dari pinggir jalan sana sampai ke sini bisa pas pakai pilar biasa gitu. Hebat ya, nggak harus pakai long span bridge atau special bridge, cukup pakai pilar biasa saja, jaraknya bisa pas nyebrang jalan. Luar biasa ini. Nah, teman-teman, sekarang saya akan coba ke arah barat demi memberikan informasi visual pada teman-teman semuanya. Saya akan coba ke arah barat sana untuk melihat progresnya. Mantap sekali ya, ini deretan pilarnya bisa rata gitu. Gak kepikir oleh Dada Nandar mah. Mantap, mantap, mantap.
Nah, teman-teman, sekarang saya sudah menyeberang jalan ke arah barat. Ini pilar pertama setelah menyeberang jalan. Itu deretan pilar ke arah barat, ke dekat interchange tol Kopo. Mantep, tuh deretan pilarnya. Wow, pas banget cahaya mataharinya. Itu ke arah barat, cahaya mataharinya di timur, jadi pas pencahayaannya. Tidak bikin silau, malah jelas terlihat pilar-pilarnya. Nah, teman, di sana sepertinya ada portal pier, tuh yang ada biru-birunya tuh. Saya pengen ke sana lihat tuh. Ah, ke sana aja lah lihat tuh. Gak apa-apa penjaga mah. Saya rakyat Indonesia pengen tahu pembangunan infrastruktur. Pak, saya mau lewat, Pak. Oke, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Kita lihat dulu ke arah timur, ke arah Mikomo, ke arah Mikomo. Yang bikin saya kagum itu konstruksi di wilayah ini dipercepat banget gitu. Awal Januari masih belum apa-apa di sini. Masih tanah yang luas. Begitu bulan Juli sudah beres semuanya. Memang konstruksi di sini sepertinya yang paling cepat di wilayah Bandung ini. Luar biasa sekali. Nah, itu ke arah barat cetar sekali ya deretan pilarnya. Henti-hentinya Dadan Andar mengagumi deretan pilar ini. Deretan pilar kagumi dan mantep. Oke, teman-teman, sekarang saya makin ke arah barat. Ternyata benar di sana ada portal pier. Tuh. Mari kita lihat sampai tuntas ke sana sebelum saya balik untuk nyari sarapan. Mantep. Wow, di sini pencahayaannya cetar sekali ya. Pilar-pilarnya terlihat jelas. Sebetulnya di sana ada JPO, teman-teman. Tapi saya tidak akan naik ke sana, lebih baik disamperin aja ke sana biar teman-teman jelas melihatnya. Tuh, sampai sana. Oke, lanjut terus nontonnya. Wah, mantap sekali pemandangannya di sini. Benar-benar mantap, langit biru. Pilar jelas terlihat. Wow, keren-keren. Nah, itu dia portal pirnya. Mantep. Oke, saya akan menuju ke sana, ke pilar terakhir untuk melihat portal pir. Kemudian setelah itu balik. Wow, mantep. Nah, ini dia portal pirnya, teman-teman. Bener dugaan saya. Ternyata memang portal pir ini di interchange tol Kopo. Tuh, di depan. Wow, keren. Nah, di sana juga sudah berderet pilar ke arah barat. Ternyata saya jalan sudah sangat jauh sekali dari Mikomo sampai sini. Oke, mantep. Keren. Interchange tol Pasir Koja. Interchange tol Kopo ini. Mantep. Oh, deretan pilarnya. 1, 2, 3, 4. Kesana baru berupa rangka. Mantep. Sebentar, teman. Satu rekaman lagi. Ini juga luar biasa nih, teman-teman. Ternyata di depan itu pilar yang menyeberangi tol pakai pilar biasa, bukan special bridge atau long span bridge. Ternyata hanya pakai pilar biasa seperti tadi di depan Mikomol.
Luar biasa ya, jaraknya bisa pas pakai pilar biasa. Gak perlu lagi special bridge. Mantap sekali nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa selalu memantau channel YouTube saya yang fokus di video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Mantap.